Okay, assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Okay, apa khabar semua? Hai. Okay, bersama-sama saya adalah anak-anak Rohmia yang berada di perkampungan Setui di Arakan. Okay, mereka sungguh ceria walaupun sebenarnya di belakang kami ini adalah rumah-rumah yang telah musnah akibat taufan mora baru-baru ini. Alhamdulillah, mereka masih lagi kekal ceria. Okay, hai. Hai. Ya, seronoknya. Ya Allah. Kenapa mereka seronok? Kerana datangnya orang-orang Malaysia. Say Malaysia. Terima kasih. Hari ini kita bantu 1,000 pakej makanan kepada orang-orang Rohingya yang ada di sini. Pada 1,000 buah keluarga. Dan juga kita juga ada bagi bantuan coklat. Dan bila kami sampai ke sini, rupanya bukan sahaja mereka perlukan makanan, tapi juga rumah tempat tinggal. Jadi saya nak tunjuk anda belakang saya. Nampak ni? Belakang saya ni. Tunjuk rumah tu. Rumah ni musnah kerana taufan. Jadi rumah yang diperlukan adalah sebanyak di kampung ini saja 1,300 buah keluarga yang kita nak bantu. Satu shelter boleh tempatkan 10 orang. Satu shelter 10 orang. Jadi kita nak bina 100 shelter. Satu shelter harganya $20,000. Dan kalau kita beli banyak, dia boleh dapat lebih murah lagi daripada harga itu. Jadi mohon bantuan untuk kita. Bantuan anak-anak Rohingya ni. Mereka ni amat memerlukan bantuan kita semua. Sharekan video ni, boleh dengar suara dengan jelas eh? Kita daripada Serantau Muslim berada di sini untuk bantuan Rohingya Ramadan. Okey, semuanya muka keceria, okey. Okey. Assalamualaikum. Okey. Semoga kita dapat bertemu lagi di masa datang. Hulurkan bantuan, sampaikan sumbangan kepada mereka. Layari www.untukmurohingya.com. Di situ ada maklumat lanjut. Dan terima kasih kerana menonton. Ada adik-adik korang ni. Allah. Okey. Okey. Ni apa nama ni? Nama-nama. Tak tahu nak cakap Melayu. Okay, assalamualaikum. Okay, bye-bye. Walaupun rumahnya dah musnah, tapi boleh happy lagi. Banyak benda yang kita belajar daripada video ini. Okay, assalamualaikum.